apa pernah nanya Lini gimana rasanya puasa? Dia mah biasa aja. Dia mah kuat-kuat aja. Dia kuat. Aduh, dia lebih kuat. Aduh. Belum banget. Dia kuat puasanya dia. Bensinnya ah, degin deh. Semalam Dini bawain lagu Dance Assalam sampai merinding deh. Dan aku full puasanya karena aku menghormati dan menghargai teman-teman aku yang puasa gitu. Soalnya aku sekalian juga sih waktu itu nggak ada yang aku ajak makan, jadinya kayak gitu deh. Aku ikut puasa dulu. Makanya jangan ngirim love. Emang iya. Aku ngambil itu kali ya, tripod kali ya. Duh, gila. Lihat nih, panas banget tuh gak sih? Tuh. Ini tuh panas banget. Tuh, jalan raya. Sekarang jam berapa ya di Bali? Jam... sebentar. Nih, jam 5. Tuh, terangnya tuh kayak gini tuh. Terang banget. Guys, tanaman aku mati nih. Random banget kan. Tuh, mati dia. Buat akun IG lagi. Udah mau buka aja di Bali, OTW Bali. Kalau gini nggak gitu caranya, bestie. Kamu live, Aseng? Kamu live? Hmm? Ada siapa tuh? Ada Gatlin. Oh, Gatlin, Gatlin on. Ke Bali yuk, biar nggak beli deh, belum live. Kamu nggak live kan? Nggak, dia lagi on di on PC aja, tapi dia nggak live. Kanin mah beli deh OTW centang biru. Ih, gimana sih caranya biar centang biru? Aku harus jadi artis gitu. Aku udah ngajuin kok nggak bisa-bisa ya. Kadian live di mana? Enggak, dia nggak live. Nggak, di Bali tuh lagi 1 jam 30 menit buka puasanya. Itu lidah tetangga. Kanin lahir tanggal berapa? 22 September 90. Karena dia bentar lagi centang biru. Amin. Amin, amin, amin. Pas dia booming atau apa? Booming apa tapi? Banyak yang dia, banyak yang berita tentang dia kali. Berita tentang apa? Dia bukan public figure. Tahu. Kamu harus viral dulu, saya buat sesuatu viral. Buat viral, oke. Apa dong? Makan buaya gitu. Kepala aku dicaplok, goblok. Kayaknya ada orang dalam. Emang iya ya, bisa ya? Oh iya, bisa dibeli. Bila good ponsel udah centang biru, iya. Aku udah tahu itu. Kalau di keluarga ngomongnya pakai bahasa Indo apa bahasa Indo? Bahasa Indo tapi logat Bali. Paham kan? Kita gak bisa bahasa Bali alus semua di sini. Cantiknya kelewatan, terima kasih. Dadong mana Kak Nin? Dadong di bawah. Oh, kalau lagi dapat nggak boleh sembahyang, nggak boleh membanten. Terus biasanya sih 4 hari atau kelar dapat itu harus keramas baru boleh. Suka main game kayak Kadian juga nggak? Aku suka ke area suci atau melakukan kegiatan suci tapi dalam keadaan kitanya kotor gitu loh, kayak kita lagi dapet itu kan darah kotor gitu sih katanya gitu ya. Kalau salah mohon maaf. Kalau di Hindu ada puasa juga nggak? Kak, ada. Jadi pas nyepi tuh puasa, puasanya tuh dari 1 hari doang sih, tapi kayak dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi keesokan harinya lagi.
Kanin sama Kadian love language-nya sama nggak? Enggak. Jadi kalau Dion itu love language-nya itu quality time. Sedangkan kalau aku itu love language-nya itu physical touch atau aku ada dua sih, physical touch sama apa namanya itu? Word of affirmation, apa sih namanya? Aduh. Pokoknya kalau ngomong gitu harus kayak I love you, sayang cantik, kayak gitu-gitu. Aku suka digituin. Aku enggak suka dikasih kado. Biasa aja gitu menurut aku. Jadi buat yang para jomblo-jomblo atau yang belum menikah atau yang belum punya pasangan, kalau kalian cari pasangan, yang pertama kali harus kalian tanya itu adalah love language. Karena itu yang aku lakuin waktu aku sama Dion pertama kali gitu. Kayak kita saling nanya gitu, kamu, aku duluan sih yang membuka, kamu isi ini dong gitu. Aku kasihlah tuh link, link apa namanya tuh, link Shopee, kok link Shopee? link web yang dia harus menjawab pertanyaan gitu. Jadi aku tahu tuh love language-nya dia tuh apa gitu. Jadi kita tuh sama-sama tahu kita harus nge-treat pasangan tuh seperti apa biar dia tuh suka gitu. Ya, aku tuh suka banget kayak misalnya kalau dia ngomong atau dia nyentuh gitu, kayak dia kan suka banget megang kepala kan kayak gitu, atau dia suka nyium gitu kayak, atau dia suka meluk. Nyasar ke Shopee. Ya goblok banget sumpah anjing. Di mana nyari link web kayak gitu, Kak? Aduh. Ada. Keluarga besar. Jadi kalau lagi ke rumah tuh kadang keluarga datang gitu. Share link nanti ya. Iya, aku HP-ku satu lagi di kamar lagi. Kalian boleh share perjalanan dokter giginya nggak? Apa ya? Kamu mau nanya apa? Tentang apa? Iya, pengen jadi pramugari pokoknya. Kak nggak tidur siang? Udah, tadi tidur siang. Terus dibangunin papa. Lagi tidur sama Dion, dibangunin papa. Jadian lagi keluar, lagi jalan-jalan. Hah? Kamu udah buka? Ini jam berapa kamu udah buka? Hah? Oh iya. Oh, jam, ada yang jam 6, ada yang jam 6.30, jam 6.25. Beda-beda ya. Kamu lagi demam gitu, gak boleh. Jadi tunggu dia sampai reda dulu bengkaknya, sakitnya udah hilang, baru deh kamu bisa cabut. Karena apa? Karena nanti kalau misalnya lagi sakit, giginya lagi bengkak, itu kamu mau anestesi pun, itu gak berasa, anestesinya gak mempan. Dan bakal ada rasa sakit dan pendarahan gitu, karena kan bengkak itu adalah karena darah lagi menggumpal di situ. Gitu. Dikacau.